Stefani Wijaya. Nah, kali ini aku lagi ada di salah satu kolam renang yang baru buka. Namanya Dino Waterpark. Yang berada di Jalan Raya Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Kalian penasaran? Yuk ikutin aja. Mulai dibangunnya itu bulan Juni 2019, mulai peletakan batu pertama tuh. Nah, ini tuh memakan waktu sekitar 1 tahun. Juni 2020 tuh rencananya kami mau buka, cuma karena terhalang COVID-19 sehingga belum bisa dibuka, belum bisa launching gitu. Baru setelah ada pelonggaran dari pemerintah sekitar bulan Agustus ya. Nah, awal-awal Agustus baru bisa buka ini. Ini kan namanya apa? Dino Waterpark. Waterpark ya. Terinspirasi dari mana sih nama Dino Waterpark itu? Ini kan Pak Didin kebetulan punya anak laki-laki. Iya. Dia itu seneng banget sama apa? Dinosaurus. Akhirnya kan Pak Didin gimana kalau kita namain aja ini Dino gitu loh. Cuma emang kebetulan Dinonya masih kecil. Rencananya sih di depan itu kan mau dibangun ikonnya itu, gambar Dinonya sama tubuhnya. Cuma kan masih bertahap gitu. Ya, aslinya idenya itu anaknya itu seneng dinosaurus. Untuk kalian yang suka berfoto atau selfie, tempat ini sangat cocok sekali karena terdapat beberapa spot foto yang sangat instagramable. Nah, selain ada tempat spot foto, di sini juga terdapat gazebo untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tak kalah menarik juga di sini terdapat perosotan tentunya untuk anak-anak bermain. Di sini juga terdapat ember tumpah yang tentunya anak-anak sangat suka sekali untuk menghabiskan waktu di Dino Waterpark. Nah, itu dia tadi fasilitas di Dino Waterpark. Tidak hanya fasilitas kolam renang saja, kedepannya akan ada taman kelinci, taman burung, dan juga kedai kopi.